Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa di Sela. Dan hari ini kita mulai lagi main The Sims 4 Keluarga Cemara. Hari ini kita spesial banget karena kita mau dandanin Ainsley yang sudah beranjak menjadi dewasa. Oh my gosh, aku gak sabar banget Ainsley nyari kerjaan segala macam, cari jodoh. Dan buat yang nanya kapan Alisa nikah, insya Allah minggu depan ya sabar ya. Soalnya aku lagi kayak makeoverin keluarga dan tamu-tamu yang datang ke nikahan Alisa. Terus juga bikin machinima dikit-dikit gitu lah ya sabar. Ya biar ada-ada sinematik ya kan sabar. Oke. Dan sesuai dengan janji diriku ketika Ainsley waktu masih kecil, aku kan pengen banget nanti ketika Ainsley yang adult itu tuh pakai hijab ya sama kayak Anci. Jadi kita akan pilihin aja. Kebetulan ini udah aku filter custom content, tapi kayak sebelum ke hijab mendingan kita pilihin model bajunya dulu ya. Aku udah download kayak beberapa baju untuk Ainsley, semoga sih cocok. Jadi kita akan coba padu-padankan. Jadi ini eksklusif banget. Eksklusif banget. Edisi makeoverin Ainsley. Dan aku udah makeover ulang Aurora. Tinggal makeover teman-temannya. Jadi nanti aku bakalan tunjukin ke kalian style Aurora yang baru kayak gimana. Dia tuh kayak gothy girl gitu. Jadi aku gak sabar banget. Dan dia pakai baju ini udah yang treasure, like kayak legit anak zaman sekarang ya kan. Jadi benar-benar kayak ngikutin zaman banget. Dan ini aku masih nyari custom konten yang tadi aku download. Karena aku banyak banget custom content, lihat dong ini khusus banget. Aku pilih, aku downloadin baju-baju yang soft untuk siapa? Untuk Ainsley, karena aku kan pengen dia agak nerd juga kan. Jadi aku pilihin kostum-kostum yang kayak gini. Terus pakai high waist gitu, aku suka banget ngelihatnya. Dan warna-warnanya itu emang sesoft itu, terus kayak Ainsley banget. Jadinya aku suka banget demi apa sabar. Ini kayak Ainsley banget gak sih warnanya. Tapi mungkin aku pengen yang ini apa yang ini ya. Terkadang suka bingung memilih harus yang mana ya pemirsa. Atau yang strip-strip gini juga lucu. Cuma aku suka yang ini juga bagus. Yang ini juga bagus. Yang ini juga bagus. Semua aja. Mau yang mana yang mau dipakai tolong. Oke, fix. Aku mau pakai yang ini dulu. Ini lucu soalnya. Tapi kita pilihin warna ya untuk Ainsley ya. Nah ini warnanya Ainsley banget. Ya dia kan ijo, jadi kayak warna ijo neon ini cocok banget sama dia. Terus warna celananya mau pakai warna apa? Mungkin blue jeans, white shirt. Itu nggak white shirt, tolong. Kayaknya ini. Kayaknya agak pudaran dikit. Sebenarnya aku tahu pasti kalian kayak udah bagusan yang tadi. Cuman ya, nanti kan kita pakai semuanya, tenang aja. Soalnya itu khusus untuk Ainsley doang, bajunya aku download. Aku pengen dia pakai boots sih. Yes, aku pengen dia pakai boots. Kalau bisa sih high boots sih. Coba ya, nah kayak gini kan lucu. Yes, ini jadi kayak baju musim dingin gak sih? Karena aku tuh download kayak apa namanya sabar, baju-baju untuk berhijab tuh sekarang kayak susah banget gitu. Rata-rata kayak pada terbuka-terbuka bajunya. Jadi mau padu-padankan juga agak-agak susah sabar. Jadi ya udahlah yang ada aja gitu ya. Tapi kayak aku lebih suka boots yang tadi deh. Ya cuman warnanya mungkin warna hitam. Kayak celana juga aku mau hitam deh. Ya kayak gini aja. Oke, nah sekarang kita akan pilihkan hijab untuk our Ainsley. Ainsley mau yang mana hijabnya? Oh my gosh, cute banget. Eh, ada kan hijab zaman now yang pakai jepitan juga ya nggak sih? Kayak hijab zaman sekarang. Ainsley sumpah aku pangling banget tau ngeliat Ainsley, beda banget. Masya Allah, cakepnya anaknya si Neng. Ainsley lucu banget sih. Jepitannya kenapa masih ada di situ sih? Kalian tau gak sih? Aku pernah ngeliat kayak selebgram apa fashion blogger gitu. Dia pakai hijab tapi pakai jepit gitu loh, saber kayak one of a kind gitu. Mungkin menurut kalian ya si jepitnya dicopot atau kayak gimana? Nanti kalian komen aja kira-kira bagusnya kayak gimana. Cuma untuk sekarang aku kayak gitu dulu ya, karena Ainsley itu identik banget sama jepit. Candy hairpin gitu kan sabar. Oke, untuk nail artnya aku pengen
Yang mana ya? Coba nail artnya Ansley yang mana sih? Yang ini gitu. Oke, kita ambil warna hijau. Alright. Sebenarnya kalau kita yang pakai hijab model kayak gini jadinya tuh sumpah weird banget dan aneh banget dan pasti bakalan dicibir sama orang-orang ya kan? Karena nggak pantas lagi itu berhijab terus dipakein jepit kayak gini. Cuman karena ini just the same, yang apa-apa untuk estetika doang. Dia cantik banget, Masya Allah. Aku paling tau gak sih ngeliat Ansley. Aku suka banget ngeliat Ansley. Ya ampun, aku baru nyadar dong kalau alisnya tuh tebel banget. Aku mau pilihin lips. Tadi dia lipsnya pakai mana sih? Kayaknya aku lebih suka dia pakai lips natural deh. Ya, lipsnya yang ini. Terus kemudian aku pengen tambahin mungkin untuk mata ya, sabar ya. Mungkin kita pakein yang glossy-glossy supaya kelihatan gak begitu tebal makeupnya. Tada! Cute! Dia tuh kayak versi Ancita tapi versi stylish ya gak sih? Kalau Ancita kan bener-bener kayak jaga aurat banget kan. Kalau Ansley itu mungkin karena usianya masih masih muda, terus juga dia masih belajar berhijab, jadi dia dia masih kayak padu padankan gitu baju-baju biasa dia sama hijab ya kan, Sabet. Untuk baju keduanya, aku akan pilihkan dulu untuk topsnya. Tadi kita mau pakai yang mana ya, Sabet? Ini kita pakai banyak banget cropti-croptian sih. Gak ngerti aku. Nah, aku tuh mau pakai yang ini kan. Enggak, aku mau pakai yang ini aja deh. Nah, yang ini. Tadi kita mau pakai yang ada warna hijaunya ya. Ini lucu nih, hijau sama kuning. Tapi kayaknya lebih ke hijau ini aja untuk celananya. Kita kayaknya aku harus download lagi deh yang celananya model lain gitu. Supaya enggak mentok di situ. Huh. Celananya enggak ada lagi dong, sebel. Nah, paling aku pakai ini aja, ini lucu, aku suka. Eh kan, untuk kerudungnya kita tetap pakai yang ini, cute banget. OMG, cute banget, stylish banget. Oke, next kita akan pilihkan baju ininya ya, baju formalnya. Untuk baju formalnya, yang kebayanya mana yang kebaya? Nah, yang kebayanya ini kita pakaiin inner dulu ya, sabar ya. Coba di sini kita custom konten. Kita pakaiin daleman karena kan sekarang udah berhijab jadi sama kayak kakak Anci ya kan. Mana ya innernya ya? Sebentar sabar. Si inner teh di mana sih? Jadi sampai sekali lagi kalau kalian suka ngeliat aku main di simpat keluarga cemara, pasti untuk like, share, dan komen. And telling your friends too. Mana ya inner? Nah ini dia. Aku pakai ini. Kakak Anci pakai warna apa? Warna putih apa warna hitam? Kayak warna hitam ya Saber. Aku lupa sih Anci pakai warna apa, tapi kayak warna hitam. Terus kayaknya kita nggak usah pakai kalung juga. Terus aku pengen ganti model hijabnya mungkin. Aku pengen yang ke depan. Nah kayak gini, ini lucu banget. Cute dan always selalu ada jepitnya dong. Tapi kali ini jepitnya kita akan gak pakai dulu ya, sabar ya. Nah kayak gitu, cakep banget sih Ansley, Masya Allah. Cakep banget, matanya tadi yang agak ijo, nah ijo gelap. Cara untuk lipennya, aku lebih suka Ansley itu pakai yang natural-natural sih. Karena dia kan kayak Anci aja gitu ya, dandannya ya. Gak suka yang menor-menor. Udah, oh ya, lupa ih itunya. Nail artnya gak apa-apa lah, warna hitam aja. Oke, sekarang untuk baju ininya. Baju formalnya, aku mau lihat dulu. Aku download gak ya yang formalnya? Kayaknya download deh, kalau gak salah download. Kita cari dulu, sabar. Harus dicari satu-satu karena gak bisa searching. Kalau bisa searching sih enak banget. Nah ini lebih bagus nih, ini kayak gamis gitu. Oh iya ini aja sabar, ini lebih bagus. Lagian juga kelihatan kayak dari satin gitu kan, terus silk satin gitu. Dressnya bagus, terus ya biar kelihatan lebih formal aja, lebih sopan gitu ngelihatnya ya kan sabar. Habis gitu aku mau tambah ini pakai kontak lens dulu. Yes, mungkin kita make up-in sedikit ya. Untuk eyeshadow-nya,
mungkin yang agak dark sedikit gitu. Aku pengen dia smoky eye sedikit, nah kayak gini. Untuk lipstiknya mungkin kita pakai Laneige. Mungkin agak merah sedikit. Ya karena kan takutnya kayak ke kondangan-kondangan gitu kan, Saber. Oke, udah. Next adalah untuk baju olahraganya. Dia pakai hijab terus pakai beanie. Wow, memang jiwanya masih muda banget ya. Ya iyalah, please deh. Oke, tadi mana baju yang udah aku download untuk Ansley khusus? Aku tuh gak nyadar ternyata downloadnya tuh bajunya tuh yang cropti-cropti gitu, sayang banget sih. Sayang banget. Oke, aku mau pakai ini, nanti kita pakai daleman aja ya, Saber ya. It's okay, karena kan kita ada inner, jadi enak tuh kalau kita punya inner. Bisa pakai baju-baju luaran yang stylish-stylish gitu kan. Cuman kalau Anci kan sekarang udah hijrah banget ya, Saber ya. Jadi dia udah gak pakai yang kayak gitu-gitu. Oke, ininya udah, kita udah cari itunya, innernya. Sekarang kita paling cari celana olahraga ya. Ini mungkin, ini bagus, ini soalnya ini dari Adidas, dari Fila, macem-macem. Mungkin aku pengen cari celananya. Bentar, Saber. Yang mana yang bagus ya? Yang nutupin perut kalau bisa. Nah, ini boleh nih. Ini kan celananya kakak Alisa ya, yang selalu dipakai apa? Dipakai ngedance. Kayaknya ini aja deh, aku pilih warna ini, mencolok, bagus banget. Untuk sepatunya pas banget pemilihan warnanya. Udah deh, kayaknya tinggal kita tambahin the power of nail art. Nah yang ini, apa yang ini ya, coba kita lihat. Ijonya mentereng banget gak sih? Gak apa-apa lah. Ya ini udah. Nah sekarang kita tinggal ganti model hijabnya, mau yang mana. Ini emang kamu mau pakai Benny emang? Tapi dia cocok-cocok aja ya, Saber ya, si Ansley ya gak sih? Aku pengen model yang kayak gini, kenapa enggak? Kali-kali dong, warnanya mungkin kayak yang putih gading gitu ya. Tapi ternyata lebih cocok dong, ini kita dapat yang kita mau. Yeay! Cute, dan dia bare face dong, harus bare face. Nah, habis ini kita nanti cariin kerja dulu untuk Ansley, soalnya dia belum ada kerjaan. Sekarang untuk baju bobonya, gak apa-apa untuk baju bobonya kita pakein rambut Ansley yang biasa ya, Saber ya. Soalnya kan di rumah cuma sama keluarga doang, gak ada orang lain, jadi gak apa-apa. Kalau Anci kan emang udah istiqomah sekali. Mana sih rambutnya Ansley? Jadi hilang kan? Oh, ini dia. Kita pakai jepit ya, soalnya kan kayak gak bisa hilang itu jepit, tolong. Cuman sekarang kita ganti warna hijau. Untuk baju bobonya mungkin lebih tertutup ya, Saber ya. Kayak baju bobonya aku mau pakai yang ini lagi deh. Ya soalnya kan pengen pakai yang strip itu tadi belum ke itu, belum kepake. Kita pakein warna yang senada. Pakein inner juga dong. Jangan lupa nail art. Aku udah pakein Ansley inner. Dan kita lihat sekarang, cara cute banget Ansley. Oke, sekarang untuk baju pestanya, ganti dulu deh matanya ya. Matanya kenapa gak otomatis sih? Please, baju partinya tolong gak kuat. Untuk baju pestanya aku udah kepikiran pengen pakai yang ini. Nah iya, aku pakai yang ini aja untuk baju partinya, lucu. Kita pilihin warna yang ada ijo-ijonya. Nah ini, I like it so much. Tinggal kita cari, aku tuh ada rok kayaknya, tapi gak tahu deh ada rok yang sampai perut gitu atau enggak. Coba kita lihat dulu ya, Saber ya. Asa ada dah. Apa enggak ada gitu ya? Apa itu cuman halusinasi? Ada tapi kayak gini nanggung banget lah. Kayak aku mau pakai celana ini aja deh, Saber. Yes. Nanti kita akalinnya kayak biasa ya. Kita tambahin inner. Ini udah pilihannya udah bener. Yes, let's go. Kita pakein daleman. The power of daleman, please. Nah gitu.
Kita pilih warnanya yang senada ya. Itu kayaknya si dalemannya abu. Jadi harusnya sih abunya yang lebih pucat deh. Cuman kayaknya ini aja lah, nggak apa-apa ya. Sabernya soalnya nggak ada juga. Oke, kayaknya pakai celana ini aja deh. Soalnya yang tadi celananya terlalu bawah banget. Nah ini aja. Oke, untuk sepatunya, oke, yang lagi pengen pakaiin dia heels. Kenapa tidak? Tada, cute. Hijabnya pakai yang ini aja, tinggal kita cari warna aja. Kita paling abu ya, atau kayak silver gitu, kayak gini. Cute, I like it. Dan aku gak tau kenapa suka banget ngelihat Ainsley bareface. Untuk baju berenangnya, kita pakai baju berenang. Inilah apa sih yang untuk wanita muslimah? Kan ada kan yang dari The Sims. Nah, ini dia, kita nemu. Warnanya mau apa? Nah, ini untuk hijabnya. Nah, kita pakai yang ini ya, sabar ya. Cara si cute banget kan? Oh, aku lupa lagi ganti ininya. Mata, oi, mata. Oh, cakep banget, Masya Allah, Hensley. Oke, okay. Untuk baju musim panas, aku mau pakai yang ini ya, sabar. Ini kenapa pada crop tee semua, ya Allah. Aku salah download kayaknya. Salah download sekali ini mah. Nah, again, untuk bawahannya aku pakai yang itu ya, sabar ya. Untuk sendalnya, tadi dia pakai mana sih, Hensley? Sendalnya mau pakai flip-flops itu, ya udah nggak apa-apa. Kita pakaiin inner dulu. Warnanya putih aja, basic ya, sabar ya. Jangan lupakan nail art. Oke. Kayaknya gak usah pakai kalung deh. Nah gitu. Matanya dulu sebentar. Tara, oke, sekarang untuk hijabnya. Kayaknya aku mau pakai yang ini aja. Yes. Yes, girl. Warnanya yang apa ya? Warna apa ya? Oke, kayak warna ini aja. Aku tuh suka ngelihat Ainsley stylenya karena dia berani bermain warna ya, sabar ya. Jadi dia confident confident aja gitu. Emang pada dasarnya cantik sih, tolong. Dan aku pengen ngelihat Ainsley agak stylish dong. Jadi aku mau ada kacamata gitu di kepalanya. Weird tapi nggak apa-apa. Oke, untuk baju musim dinginnya ini cute banget baju musim dinginnya. Tapi aku nggak akan pakai yang itu. Nah, aku udah downloadin. Aku mau pakai yang ini. Tada! Gemes banget gak sih warnanya? Gemes ya, sabar ya. Oke, untuk celananya. Aku mau pakai yang ini aja celananya. Kayak serba white-ish, lucu gak sih? Ya, serba white-ish aja. Terus untuk boots-nya. Pakai boots yang mana ya? Bingung kan? Pakai ini aja deh. Gemes banget ngelihatnya. Jangan lupakan nail art. Tada. Oke, udah. Kita nggak usah pakai inner kan? Misal udah ketutup kan? Oke, udah. Aku nggak tahu kenapa suka loh ngelihat dia pakai beanie ini. Bukan beanie, ini bonnet ya. Ya, seperti itulah. Untuk warna hijabnya, aku mau warna apa ya? Soalnya mukanya Ainsley pakai warna apa aja cocok sih, jadi bingung. Kayak aku pengen pakai warna ini deh, jadi ada gradasinya gitu, gradiennya gitu. Dan cocok aja di Ainsley, gak ngerti aku. Oke, cara cantik banget sih, ya Allah. Gemes. Oke, finally inilah tampilan finalnya Ainsley, yang mana tadi kita udah kayak coba mix and match. Ya kan, untuk stylenya Ainsley dan aku suka banget. Emang tadi kita kerudungnya warna ini ya? Kayaknya enggak deh. Udahlah, warna hitam aja ya, sabar ya. Lanjut, kita mainin dulu sebentar. Oke, kita udah masuk di game. Entar dulu, aku tuh bingung Ainsley tuh mau kuliah dulu atau mau langsung kerja ya. Kalau kuliah, coba kita daftar ke universitas dulu ya, sabar ya. Register to university. Minjem laptop dong kakak Aureli. Di sini nggak ada laptopnya Aureli. Laptopnya Aureli di mana sih, di kamarnya ya? Oh, kita juga harus decor. Oke. Oh, aku nggak mau ngeliatin Aurora karena secret ya, sabar, secret number kali ya.
harus nanti special pas aku ngeliatin ke kalian hasil makeoveran Aurora dan teman-temannya. Kakak Arka, maaf dong, jangan di situ dulu. Ensli mau pakai, soalnya mau daftar ke universitas dulu. Sebenarnya aku pengen dia jadi dokter hewan, cuman dia harus kuliah dulu sih, jadi dia nggak bisa langsung jadi dokter hewan gitu. Soalnya kan ada prosesnya, ada sertifikasi, ijazah segala macam ya kan. Kakak Alisa, ya dong. Oke. Ensli bakalan daftar ke universitas. Aku mau lihat Aureli assignmentnya udah dikerjain apa belum. Alisa biasa dapet endorsement mulu tiap hari, ya Allah. Oke, udah kerjain dua, tinggal kerjain dua lagi. Kita suruh kerjain dua lagi. Sementara Alisa mau aku suruh itu PR siapa banyak banget, PR teman-temannya ya. Oh, why? Ditaruh di sini dong, gitu aja. Yuk, itu dulu lumayan soalnya. What tadi apa? Ansley, university application is on its way. The university will look over the application and mail the result back sometime in the next few days. Dalam beberapa hari ke depan ya. Harusnya kemarin sih pas si Ansley masih teenager ya kita tuh daftar. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Sekalian aku juga pengen lihat-lihat dong kerjaannya. Kira-kira apa ya yang bagus buat Ensley? Apakah mungkin untuk kuliah sambil kerja? Makanya itu saya bingung. Sambil mari kita lihat dulu sebentar ukukunya dong, bumbayah banget gak sih? Kita teh mau jadi dokter hewan ya. Coba ada nggak mana? Oh nggak ada, kalau dalam bentuk job gini nggak ada. Mau nggak mau kita harus buka bisnis. Ya, beli vet klinik kalau mau. Sebenarnya bisa sih kita buka vet klinik, soalnya kan dia free time gitu kan si Ansley, jadi bisa sambil kuliah sambil buka klinik hewan gitu, pet shop ya kan. Sabar, kenapa enggak ya, ya baru kepikiran dong saya. Oke deh, sabarnya sampai di sini dulu, kita main The Sims 4. Keluarga Cemara di mana di episode kali ini tadi kita udah makeoverin Ansley. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan comment. And telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreatif, kreatif, and bye-bye.